Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Hari ini aku akan review action figure Star Wars Seiko Plank. Set ini dari Hasbro. Ini belakangnya. Sekarang aku akan membuka set ini. Aku akan review set koplengnya dulu. Ini set koplengnya. Dia mukanya seperti memakai topeng dan memakai selang gas. Kakinya bisa digoyangkan dan tangannya juga bisa digoyangkan. Dia seperti memakai hoodie. Dan dia juga memakai jubah. Ini perbedaan tingginya antara action figure Star Wars yang lainnya. Tingginya kira-kira 9 cm. Sekarang senjata tembak Seiko Plank. Senjata tembaknya kira-kira bagus dan besar. Sekarang senjata ini kalian bisa pasang ke action figure Star Wars yang lainnya. Tembak ini sangat besar dan keren. Kalian juga mendapatkan layar instruksi. Sekarang aku akan memasang senjata tembak ini. Kesimpulannya, action figure Star Wars sangat menarik untuk dikoleksi dan untuk dibuat main. Oke, sekian dulu dalam Calvin Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Bye.